Ada imbron, nah saya servis yang dilakukan oleh imbron lebar saya memang poinnya angkat sama kuat satu sama Padio di sana. Sang setternya mengalihkan posisi Dadung. Udah ia lakukan Rima Rizal. Satu bola pit masih mampu dimentahkan, namun sayang tidak tembus. 2-1 kini masih kembali ada Padio di sana. Mencoba membidik. Konsentrasi maksimal Padio. Floating saja. Ada Rizal di sana. Bukan semasa satu back attack yang dilakukan oleh Andi Eko. Dari posisi 6 nampaknya. 2 sama kini poin. Lewat kembali ada nomor punggung 15. Sudah dilakukan. Padio. Hitra. Monster Pro kembali didapat oleh Andi Eko. 3-2. Kembali masih ada Dimas di sana. Sudah lakukan pelatih saja. Umpan kembali Padio. Satu bola beri dicocok saja oleh Isan. Pindah kembali poin 3 sama kini. Masih ada Isan di sana. Sang middle blocker dari Mahardika. Konsentrasi maksimal. Lakukan pelatih saja. Terima dengan baik. Angkat kembali. Keras memang satu spike yang dilakukan oleh Andi Eko. Berpindah kembali poin 4-3 kini. Adi, sang middle blocker dari SP Dimansa. Sudah dilakukan. 5 libero. Bola tumpuk. Masih dapat terbaca oleh pemain dari SP Dimansa Cibadak. 5-2 kini poin. Memimpin oleh 3, maaf. Kembali masih ada Adi, sudah dilakukan. Terima baik libero. Dan ini satu spike kali tidak mampu diblok oleh anak-anak dari SP Dimansa Cibadak kali ini. Berpindah kembali poin 4-5. Ada Pitra di sana. Lakukan putih saja. S didapat oleh Pitra. Disip yang tidak sempurna. Geco mania. Masih kembali ada Pitra, sudah dilakukan. 5 Rizal. Semi baik, keras masih mampu diblok. Ada penyelamatan. Jungkir balik Rizal. Jungkir balik jumpa Enang. 6-4 kini poin. Masih kembali ada Pitra, sudah dilakukan. Terima dengan baik Dimas, angkat dengan bawah ada pressing yang tidak sempurna dari Andi Eko. 7-5 kini poin. Masih ada Pitra di sana. Sudah dilakukan. Ada Dimas. Umpankan ke saya tidak sempurna. Time out. Ada time out di sana diminta oleh official dari SP Dimansa Cibadak. Kembali masih ada Pitra di sana. Sudah dilakukan. Lalu jauh servis yang dilakukan oleh Pitra. Ini. Berpindah kembali poin nembaknya 6-8. Sapi sudah dilakukan, ada dari di sana. Parabola. Memang satu spike parabola yang dilakukan oleh Adi Nugroho. Berpindah kembali poin 9-6. Masih ada sang spiker Dani Aukja. Lakukan putih saja. PKT, passing ke belakang. Masih ada Padio. Kembali PKT, namun sayang keluar PKT yang dilakukan oleh Pitra. Saya memang terlalu melebar. Poin kembali berpindah 7-9. Andi Eko sudah dilakukan. Umpan kembali Padio. PKT Dani masih mampu diselamatkan. Angkat kembali kembali. Real. Umpan kembali. Keras memang satu spike yang dilakukan oleh Adi Nugroho. Kembali masih ada Hinggi, konsentrasi maksimal Hinggi. Sudah dilakukan. Ada Rizal di sana. PKT cukup sempurna penampilan kali ini. Umpan kembali. Cetek Dimas, masih ada penyelamatan. Umpan kembali Padio. Backhand Dani. Keluar
baik efek dari posisi satu oleh Dani Optairi. Pertandingan kembali pemain 8-10, kini masih ada nomor punggung 9 Arya sudah dilakukan. Parabo kembali Ari Nugroho memindahkan poin 11-8 game poin. Vampire nampaknya Ari Nugroho kali ini penampilannya cukup merepotkan pertahanan dari SPB Mansa Cibadak. Kembali serangan dibangun oleh SPB Mansa Cibadak. Pressing saja ke depan. Umpan kembali Neng-neng-neng-neng. Masih ada bisa Neng-neng-neng-neng. Cus masih bisa diselamatkan. Masih ada pengembalian. Bantu saya dengan ibu-ibu. Hei-hei. Dua. Cek. 12-8 kini poin masih ada sang spiker Adi Nugroho. Konsentrasi dia boleh dilakukan. Masih ada dia di sana. BKT kembali. Masih bisa diselamatkan tiga cukup sempurna. Masih ada penyelamatan. Umpankan kembali satu bola tapi masih mampu diblok dengan baik oleh Alik Imron. Kembali berpindah poin 9-12. Masih boleh dikuasai sepenuhnya oleh sang center Imron. Boleh dilakukan berhenti saja. Ada Ali di sana. Satu bola baik dari Isan. Ada pergantian pemain pemain dari SPB Mansa Cibadak. Nomor punggung 7 masuk paling itu tarik keluar Dimas Patil kembali lakukan servis. Sudah dilakukan. Ada Deco. Keras memang satu spike yang dilakukan oleh Farid. Menghentikan perolehan laju poin dari Mahardika kali ini 10-13. Kembali masih ada Farid. Sudah dilakukan protes saja. Adil, angkat tinggi, dicocok saja. Sayang memang tidak sempurna umpan yang dilakukan oleh Fadil untuk Dani kali ini. 11-13. Lewat kembali. Ada Fadil. Sudah dilakukan floating saja. Fadil. Satu antara tim yang cukup sempurna sebenarnya. Tadi yang ahli tapi nol ini cara tadi ini. Ada pulus, terbuka lumayan. Orang soal pernah ngerasakan gitu. Lima belas sebelas kini poin masih ada sang middle blocker Ihsan dari Mahatika. Lakukan jam sebisa. Terima dengan baik Andeko. Angkat tinggi kembali Andeko. Blok yang kurang sempurna nampaknya dari Ganeta dan juga Inggi. Poin berpindah 12-15. Adi sudah dilakukan. Ada sang libero di sana. Bola antara Dani. Sayang memang penyelamatannya yang kurang sempurna dari Adi sang middle blocker dari SPB Mansa Cibadak ini. 16-12 kini poin. Fitra sudah dilakukan. Seri B keras, masih mampu diikuti dengan baik sebenarnya namun sayang lalu melebar. Berpindah kembali poin 13-16. Sapi sudah dilakukan. Patil passing saja ke belakang. Keluar berkaitan yang dilakukan oleh Fitra. 14-8. Sapi kembali lakukan. Ada Fitra di sana. Tumpuk satu pada sebuah tumpuk yang dilakukan pemain dari Mahardika kali ini menghentikan perlahan laju poin dari SPB Mansa Cibadak. 17-14 masih ada sang spiker Dani Opta sudah dilakukan putih. Pan kembali Imron. Back attack kembali. Back attack yang dilakukan oleh Farid dan juga Imron hanya menyangkut di net. 18-14 masih kembali ada sang spiker Dani Opta. Lakukan floating saja. Keluar. Satu servis yang dilakukan oleh Dani Opta. 15-8 hari ini. Dan Deko floating saja. Terima baik Dani Opta. Parabo keras memang. Lagi-lagi Adi Nugroho on fire nampaknya pemain ini. Keras saja
tajam akurat seperti yang dilakukan oleh Adi Bro kali ini. Kembali serangan dibangun oleh Spike. Ah, bekerja yang terlalu rendah umpan yang dilakukan oleh Imron. Ada pergantian pemain nampaknya. Imron kembali ditarik keluar. Fikri masuk. 26 kali ini. Di set yang ketiga ini masih ada Hiki. Konsentrasi ya. Udah dilakukan pelatih saja. Ada Risa. BKT. Lagi-lagi Adi Nugroho. Adi Nugroho nampaknya on fire kali ini. Spike-nya tajam, bloknya sangat rapat. Masih kembali ada Hingit di sana. Umpankan kembali satu parabol. Parit, berhasil saja. Aduh. Aduh, kembali main bosa aja bisa lah. Bola enggak ini. 16-20 ayo, Dupan. 16-21 kini poin. Ada Padil di sana, bekerek Dani. Masih mampu di blok dengan baik. Masih ada Pita di sana kembali. Dani, blessing saja ke belakang. Terlalu jauh. Belum lewat nampaknya. Wasit melihatnya jeli. Lewat kembali ada Arya sudah ia lakukan. Diterima dengan baik di Berok. Adil, tipu saja. Masih ada penyelamatan. Keluar. Spike yang melakukan pemain nomor punggung 7 pagi kali ini. 22-17. Lewat kembali masih ada Arya Nugroho. Sang supporter yang tajam kali ini. Sudah ia lakukan protein saja. Ada Pari di sana. Oh, bola liar. Bola liar dimanfaatkan dengan baik. Disantap lahap. Pemain dari Mahardika kali ini kembali Adi Nugroho sudah yang bukan terima dengan baik jamur pengundi 8. Farid cukup cerdik mengambil tas bola di sana. Farid 18-23 kali ini lewat kembali ada sang setter Fikri konsentrasi ya roti saja. Ada Petra di sana. Satu bola kijang masih mampu dimentaskan. Semi back keluar. Spike yang melakukan nomor punggung 8. Set point untuk tim Mahardika. Lewat kembali ada si kuncir Padil. Putih saja. Ada Andeko. Keluar dan selesai sudah pertandingan set yang ketiga ini kembali.